Dah siap turun dah. Green Air di dalam store sana, depan tu. Sekarang nak pergi store tempat isi barang besok. Sementara tu duk cuci tempat apa tu tadi? Meja, alas kaki sebelah lindan. Dalam lori ni kita selalu on aircon. Kalau ada habuk-habuk tu, nanti kita pun boleh jatuh sakit lah. Kalau ada jenis yang tak tahan batuk kan. Jadi aku memang kerap lah cuci. Korang nampak selalu tempat kaki kotor kan. Kita tak boleh buat apalah, kerja lah. Jadi lepas ada masa, aku memang akan cuci. Walaupun di perjalanan. Pasal tu kalau korang tengok lori aku, botol air banyak dekat belakang tu. Itulah guna dia. Aku ni bukannya suka-suka nak kutip botol air tu kan. Dia ada kegunaan dia. Nak kemas barang, ada level block dalam tu yang tak disimpan. Kalau kata tempat aku parking tadi, memang kena simpan. Risau hilang. Tengah-tengah kemas baru simpan dua. Member depan ni dia kata, jom parking tempat isi barang. Barang tak boleh isi hari ni, kena isi besok. Sebab dia kata tengah cat. Takpelah, jadi aku nak dapatkan satu parking yang selamat untuk lori ni, supaya malam masa tidur aku tak mimpikan lori ni. Ini kita nak syok tidur malam. Kira tak mau nak ingat bateri lah, minyak lah, rantai lah kan, kena curi kan. Nanti nak buat kerja pun susah. Itu sebab lori sebenarnya aku tak berapa suka buat balik rumah. Walaupun tokeh kengkerang dia bagi kan, dia tahu tempat isi barang dekat dengan rumah. Dia bawa balik pergi rumah tu lah. Kalau aku bawa balik pun kengkerang aku tidur dalam lori. Itulah dia cerita dia punya nak jaga lori kan. Kita tak mau ada masalah masa kita bekerja. Kalau dah dekat store hilang, itu bukan tanggungjawab akulah kan. Konsep RM9. Ini kedai tayar dulu dekat RM9 ni. Hari ni macam tak buka lah. Ada trailer panjang-panjang. Kalau korang pancit boleh masuk sini, tak ada masalah. Dia boleh tolong jaga jalan apa semua. Kawasan agak luas lah. Walaupun tak boleh U-turn, kalau masuk kostan keluar kepala lah. Macam tu lah, masuk kepala keluar kostan lah. Bomba RM9. Dah ada 3 jendera tadi lalu. Ada Volvo sebiji. Sekarang ni ada 2 biji Volvo FMX sebiji. Buat
KFC, Petron. Wayang-wayang rendah kat sini. Kalau isi barang tinggi lah, kena jaga-jaga lah. Paling selamat jangan ikut sini lah. Dia ada jalan tak ada jalan baru. Boleh keluar dekat dekat-dekat Sebana sana lah. Jauh lagi ke simpang dia? Dekat jalan lama tu kan, Sang? Tak, lagi depan lagi. Bukan jalan masuk jalan lama ah? Bukan. Lagi jalan depan lagi. Dekat mana? Kedai hardware tu ke? Tak, kan tu itu orang yang makan. Tapi kita tengok kita lepas itu yang depan. Kita parking sana tu boleh mari. Oh, okey. Store yang aku nak pergi ni, aku tahu store dia dekat mana. Tapi masalahnya bila call tadi dia tak angkat. Mungkin dia busy kerja. Jadi kita pun tak tahu dia pun ada store yang berapa banyak store dekat sini. Ni jambatan baru. Ingat tak sampai setahun kot. Okay, terima kasih menonton. Sampai sini dulu. Nanti sambung lagi. Tu nak tengok cermin depan dekat dengan berapa. Ya, sang depan sikit lah. Nanti kereta nak keluar kat simpang tu tak lepas.